Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada' was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi maghribiha bariha bahriha khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam sahibi hadzal kitab wa man sa'a fi tabi'i hadzal kitab wa turjumanihi wal hadirun al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahabbatit taharat. Pasal menjelaskan mengenai kecintaan kita, kecintaan umat muslim terhadap kesucian, kesucian zahir, kesucian dari hadas, dan juga kesucian hati. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahluur Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Al-ayah surat At-Taubah ayat 108. Fihi iku tetap ing dalam masjid sing usisa ala taqwa, rijalun utawi pira-pira wong, yuhibbuna kang padha demen sapa rijalun ayatathharu yanto padha sesuci, membersihkan diri, mensucikan diri sapa rijal. Al-ayah. Jadi maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang saling mencintai, menyenangi untuk hal-hal yang bersifat mensucikan diri. Apakah bersuci untuk zahir seperti dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, atau bersuci dari dosa dan keburukan gitu. Ayat ini menceritakan mengenai peristiwa ada dua masjid. Satu masjid dibangun tiba-tiba oleh orang-orang gitu ya. Sementara sudah ada Masjid Quba atau Masjid Nabawi dalam cerita itu. Karena ada segolongan orang yang kemudian membangun masjid tujuannya untuk membuat bencana, kekufuran dan mecah belah umat Islam, maka Allah lalu menurunkan ayat agar tidak perlu melaksanakan ibadah di masjid yang dibuat itu. Kembali saja ke Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah atau Masjid Madinah yang sudah biasa digunakan untuk ini. Nah, itu diceritakan dalam ayat ini bahwa masjid yang diniatkan, masjid yang benar itu masjid yang dibangun untuk diniatkan keperluan ibadah dan hal-hal yang baik. Kalau ada masjid dibangun untuk kepentingan lain di luar itu, berarti masjid itu tidak baik. Maka kemudian Allah berfirman fihi rijalun. Masjid yang baik itu di dalamnya adalah banyak orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Lah itulah masjid yang benar gitu. Nah, ini apa pernah bersengketa mengenai atau berkomen mengenai bangunan masjid itu pernah terjadi ya di DKI Jakarta itu. DKI Jakarta pas gubernurnya Pak Ahok bangun masjid, Masjid Hasyim Asy'ari, masjid milik DKI bukan Masjid Istiqlal.
Ada orang yang nyinyir gitu ya, nyinyir dianggap masjid yang Masjid Hasyim Asy'ari milik Pemda DKI itu dianggap kayak masjid diror gitu. Tapi tak kok orang-orang nyinyir gitu. Ya anak, karena kebetulan yang jabat gubernurnya adalah orang Kristen gitu. Ah itu disamakan dengan itu. Banyak yang kemudian komen seperti itu. Padahal ya tidak, hari ini yang ngisi di Masjid Hasyim Asy'ari itu ya tetap saja untuk ibadah, untuk keperluan yang baik-baik gitu. Bahkan kemudian ada yang nyorot dari pakai apa itu namanya drum ya. Seolah-olah bangunan Masjid Hasyim Asy'ari itu seperti salib yang ditaruh gitu. Ya, ya karena ada ayat yang memang pernah terjadi seperti itu di zaman Rasulullah kan gitu. Orang-orang kafir, orang-orang munafik waktu itu membangun masjid tiba-tiba itu untuk apa? Untuk mengacaukan keutuhan umat Islam. Maka kemudian firman Allah turun untuk tidak atau jangan menggunakan masjid dirar itu untuk dijadikan tempat ibadah. Kembalilah ke Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Idza habba maulaka man tatahhara minal ahdasi wal anjas famadhunnu biman tatahhara minal dzunubi wal adnas. Idza habba nalikane seneng sapa maulaka pangeran sira Gusti Allah man ing wong tatahhara kang dadi sesuci, seneng sesuci minal ahdasi sing pira-pira hadas wal anjas lan pira-pira najis famadhunnu. Maka bagaimana dengan orang-orang biman kelawan wong tatoharokang dadi suci sepoman minal dunubi sangking dosa wal adnasilan keburukan. Kalau Allah dalam firman-Nya itu mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang berusaha mensucikan diri dari hadas kecil dan besar, hadas besar dan kecil, maka ya tentu orang yang berusaha untuk mensucikan diri dari dosa, dari halal yang buruk itu tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kecenderungan orang harusnya pada halal yang bersih, hal-hal yang suci. Tidak kecenderungannya kepada halal yang buruk kan begitu. Maka pasal ini tadi disebut dengan pasal mencintai kesucian. Faslun fi mahabbatil muhajirin wal ansar. Pasal berikutnya mengenai mencintai sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Nama golongan bukan nama orang ya. Sahabat muhajirin berarti sahabat Rasulullah yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar, sahabat ansar penduduk asli yang mencintai Rasulullah asli, penduduk asli Madinah. Qala Allahu ta'ala, dawuh sapa Allah ta'ala. Walladzina ya walladzina tabawwa'ud dara wal imana wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Al ayah walladzilan wong-wong akeh attabawau kang padha manggon sapa alladzina ad-dara ing kota, kota Madinah maksudnya. Wal imana lan beriman min qablihim sadurunge hijrah, saat durunge kedatangan para muhajirin. Iku yuhibuna podo tresno sopo alladzina man ing wong hajaro kang hijrah sopo man ilaihi maring alladzina. Jadi Allah berfirman mencintai sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Digambarkan dalam firman ini adalah orang-orang yang menempati kota dan sudah beriman sebelum kedatangan muhajirin. Itu mereka saling mencintai satu sama lain, dibuktikan dengan mengorbankan, memberikan fasilitas Rasulullah dan sahabatnya untuk menempat di situ. Karena Madinah Mekah itu kan jauh, kemudian Rasulullah bersama rombongan kan tidak punya rumah, tidak punya tempat. Lalu tuan rumah orang-orang Madinah menyediakan tempat, rumah, apa saja untuk menghormati Rasulullah dan para sahabatnya itu. Nah, itu digambarkan dalam ayat-ayat lain sangat
indah gitu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Gambaran sahabat Ansor itu dalam mencintai sahabat Muhajirin itu apa saja diberikan meskipun kadang-kadang dirinya itu juga memerlukan. Maka bentuk rasa cinta kasih kedua golongan ini mestinya menjadi bagian apa cinta kita satu sama lain meskipun beda suku, beda suku, beda bangsa ya. Dalam pertemanan itu digambarkan seperti itu indahnya. Nah, namanya konco apa wae ya diwene kan gitu. Meskipun kadang-kadang kita juga butuh. Susah juga ya, berat juga itu. Kita masih membutuhkan diberikan olah lain. Orang Kediri kadang-kadang ngomongnya kok nyimut kan gitu ya. Kok nyimut. Kok nyimut itu tidak berlaku bagi orang yang sudah mengikat persaudaraan satu sama lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dawu sapa Nabi, min alamatil imani hubbul ansar. Dari tanda-tanda iman seseorang itu mencintai Ansar. Ini di kadang dipakai oleh teman-teman Ansar untuk membenarkan slogannya. Ayo siapa yang benci kepada Ansar berarti imannya masih kurang kan gitu. Ansar yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Rasulullah penduduk asli Madinah. Itu bukan gerakan pemuda Ansar saja. Ansar saniki. Jenuri ya. Pak Jenuri Ansar ya. Nggih. Faslun fi mahabbati Ali wal Hasan. Karena ada pasal khusus oleh Syekh Izzuddin itu dikutip cinta kita kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin marang Sayyidina Ali. Nek bahasa kiai biasanya nek nerjemah ngene, li Aliyin marang Ali, Ali gitu. Karena Rasulullah memanggil Ali, menantunya, sahabatnya dan kawan sejak kecil gitu. Dawuh Kanjeng Nabi, la yuhibbuka illa mu'minun. La yuhibbuka ora tresno seneng ka ing sira Ali illa mu'minun kejaba wong mukmin. Artinya tidak ada orang mencintai kamu Ali kecuali orang mukmin. Berarti yang tidak mencintai itu ya orang-orang yang tidak mukmin. Tapi ya tragis ya Sayyidina Ali. Matinya terbunuh oleh orang-orang yang apa radikal, orang yang khawarij gitu. Orang yang apa suhu pendek. Sumbu ya, sumbu pendek. Sumbu pendek itu gampang meledak gitu loh. Pikirannya ndak dawa gitu. Pokoknya ya gitu ya. Sayyidina Ali. Waqala Al-Hasan, waqala ini ibaratnya pendek ini sebenarnya kan waqala lan dawuh juga Kanjeng Nabi Al-Hasan soal Sayyidina Hasan. Bagaimana Nabi tentang Sayyidina Hasan? Beliau dawuh Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba kullaman yuhibbuhu. Ini studi ingsun Kanjeng Nabi uhibbu nresnani sapa ingsun ing Sayyidina Hasan karena memang cucu beliau. Fa ahibbahu mongko tresnaho tresnanano tresnaho sira hu ing Sayyidina Hasan. Saya sungguh mencintainya kata Nabi, maka cintailah dia. Wa ahibba kullaman yuhibbuhu wa akhibalan tresnani tresnanono sapa sira kulaman ing saben-saben wong yuhibu kang tresnani sapa manhu ing Sayyidina Hasan. Cintailah juga setiap orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan itu orang yang memang beda dengan karakter Sayyidina Husain gitu ya. Kalau Sayyidina Husain karakternya keras tanpa menyerah. Tidak ada kata mundur. Maka beliau wafat di Karbala dalam mempertahankan diri kebenaran. Sayyidina Hasan tidak, sangat bijak.
Maka kemudian Sayyidina Hasan dengan dawuhnya Rasulullah ini banyak dicintai orang. Sebenarnya dengan Sayyidina Husain juga, karena Sayyidina Husain wafat lalu cintanya kepada Sayyidina Hasan lebih besar. Sampai-sampai saking cintanya masyarakat terhadap Sayyidina Hasan itu, pernah Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Hasan ini punya dalam banyak kitab ditulis punya kelebihan sering menikah gitu ya. Bahkan disebutkan pernah menikah 200 kali lebih Sayyidina Hasan gitu. Maka Sayyidina Ali sebagai ayahnya itu pernah menasehati masyarakat. Mbok aja gelem dirabi Hasan. Wis, okeh. Bojone kan gitu. Maksudnya 4 terus nanti dicerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi sampai 200 kali. Tabarukan. Itu kemudian Sayyidina Ali nasihati sama orang-orang, "Mbok jangan, sudahlah, sudah." Itu kalau misalnya dibahasakan Jawa. Apa jawab orang-orang? Andaikan saya punya 3 atau 5 anak gadis, satu persatu dinikahi Sayyidina Hasan, saya rela. Itu kata orang tua-tua di sana. Saking kepengen tabarukan punya menantu Sayyidina Hasan. Nanti keturunannya kan menjadi habaib-habaib itu. Lalu saking bungahnya Sayyidina Ali mendapat respon positif dari masyarakat itu, beliau lalu menulis syair. Lau kuntu bawaban ala babil jannati lakultu lihamdanat huluha bisalami. Kebetulan yang disarankan untuk jangan mau dinikahi Hasan itu orang Hamadan. Hamadan sekarang kota nuklir milik Iran, kota besar yang sekarang ini. Itu penduduknya dulu sangat mencintai duriyah Nabi. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, andaikan aku menjadi penunggu juru kunci surga, akan kusuruh masuk semua orang Hamdan ke surga ini. Kata Sayyidina Ali, seperti itu cintanya kepada duriyah Rasul. Maka dinisbut fi mahabbati Aliyin wal Hasan. Saya ini umpama jenengan mencintai seorang ulama, semua kiai gitu ya, terus gadah putri, no? Monggo ngalap barokah dari Pak Fuad kan, ngalap tabarukan, monggo. Dulu pernah Sayyid Al-Maliki, saya kebetulan alhamdulillah bisa salaman di sini, di kampus sini. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, mampir ke Lirboyo, lalu oleh Mbah Yai Makhrus diajak masuk ke kampus ini. Kebetulan saya waktu itu agak sedikit jadi panitia-panitia gitulah, jadi sempat bersalaman dengan Sayyid Al-Maliki kan gitu. Alhamdulillah beliau berdoa mudah-mudahan kampus ini lebih besar, lebih maju gitu, tadi dalam bahasa Arab. Nah, kemudian beliau itu di Surabaya, kalau tidak di Malang itu ada kemudian menikahi gadis Indonesia. Tabarukan. Nanti keturunan Sayyid Al-Maliki ya, yang menjadi guru daripada ulama-ulama besar Indonesia itu. Kalau sekarang putranya, kalau dulu ya, yang pernah kesini itu dulu Sayyid Al-Maliki Al-Hasani. Itu ceritanya begitu. Yang terakhir, faslun fi mahabbati awliya illah wal mu'minin. Pasal mengenai mencintai wali-wali Allah dan orang-orang mukmin. Qala Allahu ta'ala, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah ta'ala maulur Allah, innal ladzina astune wong-wong amanu kang wis iman sapa alladzina wa amilulan ngamal sapa alladzina as-solihati ing amal soleh, saya ja'alu mongko bakalan dadiaken lahum maring alladzina sapa ar-rahmanu Gusti Allah kang maha welas asih ing donya lan akhirat, wuddan ing rasa tresno. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kelak Allah akan menumbuhkan dalam hatinya rasa saling mencintai satu sama lain.
kalau benar-benar amanu wa amilus sholihat gitu. Kenapa kemudian banyak peristiwa yang menunjukkan orang-orang sama beriman apa perang saudara gitu. Dimulai dari masa khalifah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus ke khalifah berikutnya mesti ada perang saudara itu. Ya itu ujian Allah. Itu ijtihad beliau-beliau para sahabat, juga para tabi'in dan seterusnya. Ahli sunnah tidak boleh komen terlalu jauh ya soal perbedaan antar sahabat itu. Tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa sesama muslim juga pernah saling berperang. Ada perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Ada perang Siffin antara Muawiyah yang juga sahabat Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Juga pernah lagi perang-perang yang lain yang terjadi setelah Khulafa' Rasyidin, Khulafa' Bani Umayyah, apalagi Bani Abbasiyah dan seterusnya dan seterusnya. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukminina itu perumpamane wong iman fi tawaddihim ing dalem hubungan saling mencintai di antara mereka, wa tarahum him lan saling mengasihi di antara mereka, iku kama salil jasadi kaya dene awak, seperti jasad ini. Perumpamaan cintanya saling ngasih kasih antara orang mukmin itu seperti jasad. Jasad itu kan idastakana lekani sakit mindu saking jasad apa udhuwun salah satu anggota badan, salah satu organ tubuh gitu sakit, tada'a mongko melok-melok sakit, tada'a mongko narik lahu maring anggota badan yang sakit tadi. Apa al jasad, jasad bisahri wal huma kelawan demam wal huma lan meriang. Jadi seperti itu perumpamaan kata Rasulullah loh ini, perumpamaan orang beriman itu dalam hal saling mencintai satu sama lain seperti jasad. Ketika salah satu organ kita itu ada yang sakit, maka yang lainnya ikut sakit gitu. Apalagi sakit hati. Hati jek pegel gitu, wabeh melok stres. Nah sing stres pimpinane, wah anak buah ya melok stres gitu. Ya artinya itu harusnya kayak gitu, saling cinta mencintainya, saling-saling kasih mengasihi sesama orang beriman, harusnya seperti tubuh kita. Manakala yang satu susah kita bantu, yang satu sedih kita hibur, yang satu berlebih memberi itu, yang satu repot dibantu dan seterusnya. Tapi kehidupan seperti itu untuk masa-masa sekarang, apalagi di kota, itu semakin lama semakin tipis gitu. Yang masih bisa begitu kadang-kadang ya masih orang kampung. Tapi di kota juga di format modern. Yang satu duwe gawe mantu misalnya. Nah, mesti yang lain datang. Mesti kan bawa apa-apa gitu ya. Itu kan dalam wujud masih satu sama lain masih saling sayang menyayangi. Kalau enggak datang apa fisiknya ya titip kan gitu. Ya aja sampai dicatut. Itu enggak sih teko iki sing teko iki ya jangan. Tapi paling tidak masih ada. Kita saling membantu sama lain ketika di antara kita punya hajat gitu. Ada yang bangun rumah gitu ya, rumahnya bagus baru meskipun masuknya susah itu datang semua gitu rame-rame gitu kan. Nah, itu fitawaduhi wa tarahumhi masih ada. Ada yang pesanan gitu ya. Wah, semua datang ke sana, juga datang ke sini gitu menunjukkan masih tawadhu wa tarahumhi gitu. Wa su'ila lan ditangkleti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajulu saking wong lanang yuhibbu kang seneng tresna sapa wong lanang mau al kauma ing kaum walamma yalhaqu lan durung tau petuk sapa wong lanang mau bihim kelawan kaum. Rasulullah ditanya, bagaimana Rasulullah dengan orang yang mencintai orang lain tapi belum pernah ketemu?
Jawab Rasulullah, faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahabba. Al mar'u tawi cicisne wong iku ma'aman bakale bareng wong ahabba kang tresnani sapa mar'u ing man. Jadi kalau belum pernah kenal, misalnya kita ini dengan Rasulullah kan hanya menerima cerita, membaca sejarah beliau dan seterusnya. Tapi kita mencintai, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Iku dawai Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Besok di akhirat, di surga akan bersama Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba. Jadi kalau jenengan mencintai Rasulullah, mencintai sahabat, mencintai Sayyidina Ali, mencintai Sayyidina Hasan, mencintai para wali, para ulama, para kiai, maka dalilnya besok bareng itu ya almar'u ma'aman ahabba. Besok kita akan bersama orang yang kita cintai itu. Mekaten faslun fit tahabbi fillah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi ma syi'a. Ya Rabbana lakal hamd, kami bagi bicalali, wajikal kami berhenti, misu talik. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam, Sayyidina Muhammadin, insyaAllah dan tuci nabiyan. In jamilahu alim wal afad, wa da'adilan nabiyan jamil khajat, wa tutuhrun nabiyan jamil syaitan, wa darfa'u nabiha indak al-durujan. Wa tubaliku nabiyan syaitan, wa ayat min jamil khuratul hayati abdul mamad. Rabbana adina fitunya khasana, wa bilakhruti khasana, wa gnada bannar. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Shalli ala Muhammad.